Sukses dengan 7 buku sebelumnya, Panji Pragiwaksono kini kembali merilis buku terbarunya yang berjudul Persistent. Di buku ke-8-nya tersebut, Panji bercerita tentang kisah di balik layar saat dirinya menjalani tur dunia 24 kota di 5 benua pada April hingga Desember tahun 2016 lalu. Agak sebenarnya lebih deg-degan nungguin reaksi orang yang baca sih, karena kalau udah buku ke-8 mah udah terbiasa ya prosesnya. Cuman yang beda ini adalah ngeliatin reaksi orang ketika tahu busuk-busuknya di belakang turnya, semua marah-marahnya, semua kegagalannya. Itu kan kalau misalkan kaset ada side A, side B, nah ini side B-nya gitu. Jadi orang udah tahu lucunya, sekarang mari kita kasih lihat ribetnya gitu. Jadi moga-moga itu akan membuat mereka lebih mengapresiasi pertunjukan yang mereka tonton. Oh ternyata di balik kemewahan dan kelucuan ini ada hal-hal berat gitu. Sebenarnya buku ini mengungkapkan bahwa ada kegagalan besar, yaitu mundurnya sponsor. Nah, saya ingin tur berikutnya harmonis hubungannya antara saya dan sponsor. Karena saya pengen buktiin bahwa bisa kok jalanin tur sempurna, sukses, semuanya senang dan dapat duit. Itu yang saya pengen buktiin. Bagian dari keinginan saya untuk membuktikan bahwa lu bisa dapat duit dari tur. Nah, itu yang saya ingin coba capai di tur selanjutnya. Insya Allah sih tahun depan. Gitu. Mendengar pengakuan Panji yang juga mengungkap segala sifat buruknya di buku terbarunya kali ini, lalu apakah Panji sendiri tidak merasa khawatir nantinya hal tersebut justru akan merusak image-nya? Gak apa-apa sih, karena saya juga tidak mau nutup-nutupin gitu. Saya gak mau ngaku yang paling baik, emang saya sadar persis ada banyak buruknya gitu. Emang saya pemarah, emang saya pelupa, saya gampang sekali. Bayangin orang ngobrol, saya tinggal tidur. Itu kan sebenarnya bukan hal yang baik ya, tapi itu terjadi gitu. Jadi biar orang tahu Panji itu utuhnya kayak gimana gitu. Karena itu selengkap-lengkapnya Panji muncul di buku tersebut. Jamie is a chaser, Jack for the...